Dendam yang kita luah-luahkan lah. Yang kalau saya yang dulu-dulu kata-kata yang mengguris tu adalah lahir tanpa sengaja lah bila kita pun terasa weh. Binti tu baik kat mana kan. So, kita ambil yang keruh. Ambil yang keruh, buah yang keruh. Yelah, seharusnya perkara ini dihentikan. Mana memburukkan lagi. Tapi kalau dia rasa nak tu, kita serahkan pada lawyer.